Sebelum kita lihat video ini, mari kita kembangkan channel ini bersama-sama dengan cara subscribe. Jika sudah, langsung aja kita lihat videonya. Halo kawan Juru Teknologi, masih bersama saya Fregi dari Juru Teknologi. Kali ini Juru Teknologi membawa kabar dari brand asal Indonesia Advan yang mengeluarkan produk terbarunya. Seperti apa ya? Tapi sebelum itu kita lihat bumper dulu yang mau lewat. Vendor smartphone asal Indonesia, Advan, merilis ponsel terbarunya. Advan G9 diperkenalkan untuk menyasar pengguna game mobile. Advan G9 mengusung layar 6,6 inci dengan resolusi HD. Ponsel ini ditenagai dengan prosesor octa-core A55. Ponsel ini hanya tersedia dalam satu varian RAM dan penyimpanan saja, yakni RAM 4GB dan penyimpanan internal 32GB. Media penyimpanan tersebut bisa diperluas hingga 128GB menggunakan kartu microSD. Pada sektor kamera, Advan G9 dibekali dengan 4 buah kamera yang terdiri dari kamera utama 13MP dan 3 kamera 0,3MP. Advan tidak menyebutkan perbedaan dari ketiga kamera 0,3MP ini. Sedangkan untuk kamera depan, ponsel ini memuat kamera selfie 5MP yang dibungkus dalam sebuah poni bergaya tetesan air atau waterdrop. Advan membekali ponsel ini dengan baterai 5200 mAh. Advan G9 telah menjalankan sistem operasi Android 10 dengan spesifikasi lain meliputi Bluetooth 4.2 dan speaker tunggal. Di Indonesia, Advan G9 dijual dengan harga 1,4 juta dan sudah bisa didapatkan mulai Selasa tanggal 3 November 2020 secara online melalui e-commerce rekanan Advan. Sekian Juru Teknologi untuk episode kali ini. Subscribe channel Juru Teknologi untuk mengetahui perkembangan terbaru seputar teknologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat teknologi, ingat Juru Teknologi. We'll be right back.